Ya pasti baik, tanggapannya baik. Dia juga sampai nangis, saya banyak lihat video dia. Kayak status dia mandi, maksudnya kayak ya rela nggak rela harus bisa ngelepas anak buat kebaikan. Emang tujuannya buat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga, ketemu lagi sama Didik Channel ya. Ini di vlog kali ini saya ada requestan dari warga Malaysia. Kemarin komentar bahwa mau dihijrah ke Malaysia, orang tuanya, keluarganya, apa teman di sini pada support enggak sih? Saya tanya ke kontrakan Mas Blok ya warga, soalnya orang tua mau di Karawang jauh. Kebetulan kemarin Mas Blok juga dari Karawang, pasti juga tahu biar Mas Blok wakilin nih warga. Saya sudah di kontrakannya nih, pintunya udah buka. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Om. Belum parkir ini. Baru bangun, badan lagi kurang enak Om. Riang. Iya, kemarin panas dingin. Saya paksain keluar aja. Kalau di nggak paksain keluar, malah nambah parah. Saya bawa keluar aja. Kayak masuk angin. Selamat ya Mas atas kelahiran ya, adik barunya. Alhamdulillah ibu saya sama saya kemarin habis melahirkan seorang adik, seorang anak laki-laki. Oh laki-laki ya? Iya gede banget lagi Om. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Semoga juga ngasih tahu warga kemarin iya. Minta doanya biar buat persalinan. Ya orang mendadak. Pas banget hari Jumat, Jumatan, pas lagi Jumatan dia lahir. Nggak tahu mau dikasih nama siapa sama bapaknya. Ya semoga maknya sehat kan? Alhamdulillah Om, kemarin dia tinggal, katanya sehari ini pulang. Hari ini udah boleh pulang sama anaknya. Besok-besok, kalau saya pas nggak kerja, saya pengen besok sama Mas Blok ya Mas. Salam aja dulu. Sampaikan karena ada requestan dari warga Malaysia Mas. Mau nanyain katanya gimana sih keluarga Mondi di Indonesia pada support Mondi hijrah enggak, terus dari Didik Channel juga supportnya gimana gitu. Support semua lah pastilah. Ini makanya saya tanya Mas Blok kan yang udah dari Karawang kemarin. Tanggapan orang tua Mondi gimana Mas? Ya pasti baik, tanggapannya baik. Dia juga sampai nangis, saya banyak lihat video dia. Kayak status mandi, maksudnya kayak ya rela nggak rela harus bisa ngelepas anak buat kebaikan. Emang tujuannya buat kebaikan ya. Buat hijrah. Support semua di sini juga support semua. Kemarin saya juga sempat nanya, saya pengen cuman ibunya Mondi bilang belum siap, takut nangis lagi katanya. Kalau diingat-ingat soalnya kemarin juga satu kampung, nggak satu kampung lah, tetangga-tetangga dia gitu pas Mondi mau pergi menangis semua, support semua kan emang tujuannya buat kebaikan. Keluarga sih buat nggak kebaikan, nggak ada yang buat nggak support buat positif mah. Tuh udah disampaikan lewat Mas Blok karena udah ketemu orang tua Mondi. Kalau Mas Blok pasti supportnya ya pastilah. Dari teman-teman di sini, keluarga Mas Blok juga tahu kabar gitu ya, pasti support juga ya Mas. Maksudnya? Yang di sini keluarga Mas Blok tahu juga. Tahu semua lah. Tahu semua lah, yang pada main TikTok kan. Tahu semua ya. Tapi ya pada support juga. Iya support lah. Bagus lah maksudnya, Mondi bisa kayak gitu, maksudnya ada pikiran buat merubah diri, nggak di jalanan. Pada ngomong gitu aja. Ya doanya baik semua buat dia. Orang bocinya baik sih, anaknya baik sebenarnya. Cuman karena suka depresian aja jadi gitu, jadi banyak kato lah di jalan. Orang suka banyak pikiran aja. Dan mereka orang support kalau mau dia punya pemikiran bagus buat merubah diri hijrah sampai hijrah. Ya mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan ya, walaupun dia nggak secara agama bagus, nggak secara mental
mental, maksudnya mental pikirannya gitu, bisa merubah sifat. Jadi gue udah, alhamdulillah udah bagus, maksudnya udah bisa nutup aurat dia dan gak di jalan, itu udah bagus maksudnya. Ini tadi requestan dari warga Malaysia, benar-benar malah saya doain semoga hijrah benar, ke depannya balik ke Indonesia, benar-benar nggak balik ke jalanan. Fokus gitu ya, Bisa bikin fokus, bikin semoga bikin ada usaha. usaha. Iya, bikin usaha. Iya, seharusnya tuh dia tuh kayak disibukin dengan usaha. Terus kan udah ada anak. Ya maksudnya kalau udah balik ke sini, ya, udahlah. Ya kan, maafin aku. Intinya keluarga, teman-teman yang di Indonesia, kita support 100% warga lewat vlog ini. Jadi saya langsung samperin Mas Belok. Enggak mau di juga sih, semuanya lah, semua Iya. pejuang hijrah tuh Iya. semangat lah buat Enggak, kalian. iya benar bukan Mondi, cuman Semangat. kan ini kita support gimana sih tanggapan kita keluarga Mondi, Mas Belok dan teman-teman. Support enggak, ya kita jawab pasti support 100% karena demi kebaikan seperti Mas Beluk yang bilang tadi. Semangatlah buat kalian para pejuang hijrah. Semoga benar-benar dapat jalannya. Amin. Ini saya sampaikan nih buat Mas Beluk, banyak yang komen, Om Didi itu kok Bang Beluk enggak diajak sekalian biar hijrah berdua gitu. Kan hijrah dari sini, dari Iya. niat hati kita bukan. Iya, biar Mas Blok yang jawab ini. Iya, hijrah itu niat dari hati kita ya. Kalau hati kita belum, ah, gue masih kayak gimana sih? Belum ada pikiran ke situ ya kan? Dan gue juga masih di circle orang-orang, masih di circle kawan-kawan. Maksudnya ya niatan mah ada, cuman belum Belum. ada hidayah kali ya, Iya. belum ada wahyu kali yang nyampe gitu ya. Ya, ya mudah-mudahan secepatnya warga yang pada komen gitu, saya mumpung ada Mas Blok saya jawab juga. Karena kalau saya jawab ya nanti sampein biar hijrah kan nggak mungkin juga. Ini karena ada Mas Blok, saya juga nggak pernah ngomongin kayak gitu, tapi kalau di luar vlog saya sama Mas Blok juga selalu ngingetin kalau bisa ya pastinya ya bisa dikit-dikit berubah, nggak harus langsung ninggalin jalanan nggak juga Gak ya harus Mas. hijrah juga sih, Ya. jadi orang lebih baik aja juga. Terus sama nggak lupa sholat, itu juga udah bagus Ya, kalau amin. kata saya. Maksudnya berperilaku baik aja gitu terhadap yang lain, sama orang lain, berbuat baik sama orang lain, itu juga termasuk hijrah sih kalau kata saya. Iya. Ya kan Om, Iya, betul. saya kita ya walaupun masih di jalan tapi kita masih punya kebaikan atas orang lain, kita nggak lupa sholat. Kalau saya jujur emang masih bolong-bolong sholatnya. Iya. Kalau lagi ingat doang gitu ya syukur alhamdulillah juga masih ingat kan bahwa kita punya Allah. Iya maaf warga, karena selama ini saya bertahun-tahun sama Mas Blok juga kan, kalau Mas Blok pas pakai rapi peci, Kan sarung, saya baju emang koko, ya jarang udah kemana apa jarang juga kan, sering ini. saya kan nggak pernah expose, nggak pernah vlog juga. Saya kayak suatu yang buat gitu ya bagus sih buat buat motivasi yang telah ke yang lain yang bahasanya kita orang, cuman kan nanti jatuhnya ya banyak pro dan kontra lah, cuma pengen dilihat ini doang lah ya kan, paling sekali doang dia sholat ini punya, takutnya pada kayak gitu. Karena Makanya bikin itu yang konten saya, aja gitu iya ya Mas. makanya itu saya hindarin. Makanya saya bilang Om Didi kan pernah vlog aja dulu kalau lagi sholat Jumat gini-gini, aduh ntar dulu dah, ntar jatuhnya saya riak dong. Iya, makanya saya juga jawab juga Mas, Mas Belok juga ngelakuin lah apa yang teman-teman warga Di sini juga komen kok gitu. kalau Jumat, malam Jumatan, Yasinan sendiri. Yasinan Mas Belok. Tapi kan enggak saya vlog juga, Mas Belok enggak juga. Mungkin suatu saat kalau ada acara apa ya Mas ya, enggak harus. Banyak juga Mas ya, bagus sih, makasih banyak udah ngingetin saya sebagai adminnya Mas Belok juga. Om Didik diajak ke Masjid Belok. Saya juga enggak pernah ngajak, bukannya enggak pernah ngajak tapi sering bilangin juga tapi enggak pernah vlog, itu aja sih. Mas Belok juga tahu.
gitu warga di blok kali ini intinya ada batasan lah, semua juga, iya semua juga betul. pasti ada batasan gitu. Maksudnya apa yang perlu kita expose, ya kita expose, yang nggak perlu, yang urusan kita sama yang di atas yang nggak perlu gitu sih. Kalau ada saya tetap apa sih, tetap berbuat kebaikan aja sih ke orang sekitar kita, orang lain gitu. Udah gitu aja. Itu juga ya, mau kalian bilang apa sih, cuk, di settingnya apa gimana ya, terserah. Iya. Bilang positif juga ya, alhamdulillah. Gitu aja sih. Ya kayak di blok kemarin itu aja tuh, saya masih sih mau, saya mau setting orang buta saya panggil lagi gitu. Iya. Enggak kan, enggak. Itu kan jam berapa? Jam 10 malam lewat. Karena emang dia udah mau pulang. Saya juga niatnya sampai nganter dia, cuman dia ya bingung juga, kata dia kalau naik motor gitu. Iya kan, naik nggak motor tahu dia kan arahnya dia. Dia nggak ngeliat. Dia kan pakai tongkat itu udah hafal itu. Jadi gitu warga, sekali lagi buat warga Malaysia ini udah saya sampaikan amanahnya, support, requestnya. Pasti support semua, semangat buat para pejuang hijrah. Semoga benar-benar dapat jalan yang terbaik lah. Amin. Dapat jalannya Allah. Dan buat warga yang pada komen masalah suruh Mas Belok ini ajarnya baik-baik, saya nggak selalu vlog tapi selalu membahas pasti kebaikan buat Mas Belok. Tapi karena Didik Channel dari dulu nih, saya kegiatan saya Mas Belok ya Mas ya, sama teman-teman, jadi real apa adanya. Bukan kita bukan ngonten nih anak pang mau sholat mau apa, nggak pernah kita mikir ke situ. Kalau masalah mau sholat mau apa itu udah urusan kita, urusan Mas Belok sama yang di atas. Jadi saya juga nggak berani ngeblok juga ngeliatin bagus Mas Belok itu. Bagus buat ya, motivasi mereka orang, bahwasannya kita orang aja masih bisa ingat sama Tuhannya gitu, kenapa mereka enggak. Bagus sebenarnya masih, cuman ya kalau keseringan juga kurang waktu juga. Intinya mah jadi lebih baik, jadi lebih baik aja lah masalah kita sama masalah keagamaan kita atau gimana sholatnya kita. Udah, itu urusan kita menyembah ke sana. Setuju saya Mas Belok. Ini enggak markir apa mau ngamen Mas Belok? Markir ya, mau markir. Oke deh. Jadi gitu aja Mas Belok, makasih waktunya ya. Ini khusus buat requestan warga Malaysia ya, yang tanya-tanya support enggak, ini jawabannya, di sini support semuanya. Makasih banyak juga buat yang komen-komen selalu ngetin Om Didi suruh ngajak Bang Belok hijrah, apa-apa yang positif-positif terima kasih banyak. Saya selalu sampaikan biarpun enggak lewat vlog tapi lewat Mas Belok langsung. Itu ya Mas ya. Pokoknya doanya aja, enggak cuman Mas Belok sih, buat teman-teman semuanya semoga jadi lebih baik lagi. Yang di jalanan juga harus lakukan hal baik. Oke, gitu aja Mas Belok ya. Makasih banyak, sekali lagi sehat terus. Tadi Mas Belok nih katanya lagi enggak enak badan ini. Iya, pasti. Itu masuk angin. Cuacanya. Tak suruh beli tolak linu. Saya salahnya tuh kemarin pakai ini mulu, baju ketekan mulu saya markir. Emang baju ketekan mulu pas habis hujan saya keluar, lupa bawa sweater. Pas pulang ke sini, badan sakit semua, bangun tidur. Parah. Habis pakainya seksi-seksi sih, buka aurat. Saya biasanya kalau ini telepon mak, saya bawain obat. Iya, mamanya juga lagi belum sakit. Mas. Oke deh Mas Belok, gitu aja salam buat minta keluarga doanya juga, ya. Minta doain juga buat keluarga, buat kesehatan adik saya. Amin. Kesehatan ibu saya. Amin. Kita doanya aja biar supaya selalu diberi kesehatan. Amin. Oke warga, sampai ketemu di kegiatan saya Mas Belok. Entah teman-teman nanti kalau minta doanya, semoga mohon di kalau balik ke sini saya juga pengen tanya-tanya gimana ya. Dan di sini benar-benar udah hijrah dan berubah jadi mondi yang baru dan bisa sukses di sininya. Amin. Buat warga yang di Malaysia selalu komen yang bagus-bagus, makasih banyak. Doanya aja semoga Mondi di sono
baik-baik aja dan jadi Diberi lebih baik kesehatan, pastinya. Amin. selalu diberi kesehatan juga. Amin. Oke warga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.